Oke, kita kembali lagi bersama channel YouTube Ahmad Israel. Kita sekarang bahas tentang persamaan garis singgung dengan gradien M. Persamaan garis singgung dengan gradien M bentuk umumnya adalah Y min B sama dengan MX min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Dengan catatan, M-nya adalah gradien, dan kemudian A sama B merupakan pusat dari lingkaran, ini pusat dari lingkaran, dan R di sini jari-jari. Ya, ini adalah rumus dari persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Untuk lebih memahami lagi bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M, maka kita akan bahas beberapa contoh berikut. Oke, salah satu contoh pertama, ini adalah ujian nasional tahun 2010. Salah satu garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y plus 5 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 2x min y plus 7 sama dengan 0. Oke, kita tahu bahwa pusat di sini, pusat lingkarannya adalah min 6x dibagi dengan min 2. Ini dibagi dengan min 2, jadi berapa? 3. Kemudian di sini min 2y, min 2 dibagi dengan min 2, berarti 1. Sehingga untuk mencari jari-jarinya, akar 3 di sini dikuadratkan, 3 kuadrat plus 1 kuadrat dikurangi dengan C. C-nya berapa? 5. Sehingga 9 ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan akar 5. Ciri-cirinya 5. Kemudian kita perhatikan di sini kata-kata sejajar, maka M2 sama dengan M1. Nanti jadi kita pakai M2. Sekarang kita lihat di sini 2x min y plus 7 sama dengan 0. Berarti begini, min y sama dengan min 2x plus, sorry, min 2x min 7. Sehingga y sama dengan 2x plus 7. Semua dikalikan dengan min 1. Sehingga yang depan x ini merupakan gradien pertama. M1 sama dengan 2. Karena kalimatnya sejajar, maka M2 sama dengan M1, yakni 2. Maka gradien yang kita pakai adalah 2. Sehingga kita tinggal masukkan Y min B sama dengan MX min A plus minus R akar dari M kuadrat plus 1. Y B-nya adalah 3 sama dengan M-nya 2, X-nya X min A-nya, sorry mohon maaf, oh, B-nya 1 ya, kebalik, ini A, ini B, A 3, B 1. Y min 1 sama dengan M-nya, gradiennya adalah 2, X min 3 plus minus jari-jarinya tadi akar 5, akar M kuadrat, M-nya 2, yang dipakai 2 di sini, maka 2 kuadrat plus 1, nah ini 2. Sehingga kita dapatkan bahwa Y sama, sorry, Y min 1 sama dengan 2X min 6, ini, plus minus akar 5, 2 kuadrat tambah 1, 5, 5, akar 5 kali akar 5, 5. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa 2x, y pindah ruas jadi min y, min 6, min 1 pindah jadi plus 1, plus minus 5. Ini ada dua jawaban. Yang pertama nanti, oke, maaf, 5 sama dengan 0. Nah, ini nanti ada dua jawaban. Di mana ke pertama ketika di sini 5 otomatis 2x min y min 6 ditambah 1 kan berarti min 5 ditambah 5 0 berarti 0. Kemudian yang kedua di sini kita pakai yang negatif. Maka
2x min y, min 6 tambah 1 min 5, min 5 min 5 berarti min 10 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah 2x min y, min 10 sama dengan 0. Jawabannya adalah A. Karena di sini tidak ada. Kalau uraian, dua-duanya harus dikerjakan. Oke, demikian contoh yang pertama. Lanjut kita akan bahas contoh yang kedua. Oke, contoh kedua. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 6y plus 4 sama dengan 0. Tegak lurus garis 3y min x sama dengan 1. Maka pertama kita cari pusat terlebih dahulu. 4 dibagi dengan min 2 jadinya min 2. Min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Pusatnya min 2,3. Kemudian kita cari jari-jari. R sama dengan akar. Akar siapa? Min 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat dikurangi C. C-nya 4. Sehingga di sini min 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9. 4 ditambah 9 kurangi 4 jadi akar 9. Berarti 3. R-nya 3. Sekarang kita lihat dia tegak lurus. Langkah pertama kita cari gradien ini dulu. 3y sama dengan x plus 1. Y sama dengan 1/3x plus 1/3. Semua dibagi dengan 3. Sehingga di sini depan x adalah M1. Karena kata-kata tegak lurus, maka yang kita pakai adalah M2. M2 kalau tegak lurus adalah min 1 per M1. Karena gradiennya adalah 1/3, maka min 1 per 1/3. Jadinya min 3. Ini adalah gradien yang akan kita pakai. Sehingga bisa disimpulkan bahwa y min b sama dengan m x min a plus minus r akar dari m kuadrat plus 1. Kita tahu b nya 2, a nya min 2. Sorry, b nya itu 3, a nya min 2. Ini a, ini b. Maka y min 3 sama dengan m. M nya berapa yang dipakai? Min 3, ini yang dipakai. Kemudian dia dikalikan dengan x, a nya adalah min 2, min ketemu min, plus 2, plus minus r nya 3 akar m nya yang dipakai min 3, min 3 kuadrat plus 1. Sehingga di sini y min 3 sama dengan min 3x, min 3 kali 2 min 6 plus minus 3 akar 9 tambah 1 berarti 10. Sehingga di sini kita lanjut, y sama dengan min 3 pindah roh jadi apa? Plus, berarti min 3x min 3. Kenapa? Karena min 6 ditambah min 3 berarti min 3 plus minus akar 30. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, y sama dengan min 3x min 3 plus akar akar 30, mohon maaf, akar 10. Ini ya, 3 akar 10. Yang kedua, y sama dengan min 3x min 3 min 3, ini 3 akar 10. Yang mana yang ada min 3x min 3 akar 10? Atau berarti jawabannya adalah A. Yang mana ini? Yang atas. Demikian pembahasan tentang persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien. Contoh pertama,
gradiennya sejajar, dan contoh kedua adalah gradien yang tegak lurus. Demikian, jangan lupa subscribe dan like channel Ahmad Israel agar lebih bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya.